Untuk soal di atas kita diminta untuk mencari rata-rata dari data di atas supaya lebih mudah saya buat dengan bentuk tabel. Satu siswa mendapat nilai 5, maka untuk nilai 5 frekuensinya adalah 1 dan seterusnya. Kemudian untuk rumus rata-rata, karena ini data tunggal, tinggal kita kali saja data dengan jumlah frekuensi. 5 dikali 1 ditambah 6 dikali 7 ditambah 7 dikali 19 ditambah 8 dikali 23 dan seterusnya. Kemudian kita bagi dengan jumlah total dari frekuensi. Kita hitung jumlah total frekuensinya adalah 70. Maka dibagi dengan 70. Kemudian kita akan dapat 5 ditambah 42 ditambah 133, 184 ditambah 162 bagi 70. Maka kita akan dapat rata-rata nilai ulangan tersebut adalah 7,8. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.